dengan kemana? Jalan-jalan. Wih, cak gede. Kemana mas? Apanya gimana? Kita kemana ini? Kita mau ke pesawat dari sini. Selalu jawabannya. Kita naik pesawat lah. Jalan-jalan ya? Jalan-jalan lah. Rombongan karya wisata sumber barokah. Habis ketahan. Cie. Tadi kan itu petugasnya tanya, Mbak Febri apa? Hai. Langsung dia bilang, yes, hi again. Bagus kutuh. Berisa. Sayang anak mas gede. Gimana mbak rasanya ketinggalan bis yang di depan mata? Sedih, jadwalnya berubah nanti. Ini dari depan mata. Welcome to Scotland. Belum keluar jalan-jalan, kita simpan barang dulu. Kebetulan dapat Airbnb murah. Enggak murah. Oh, mahal ya? Sudah siap, Mbak? Siap. Jalan-jalan keliling sampai capek. Menjelajah Fieldrop. Keren ya? Kalau sekarang jangan kelihatan kayak sedik ya. Wih, keren kotanya. Ternyata area wisata kota Edinburgh itu luas sekali. Tidak tahu. Kau yang punya, bukan saya. Masuk tempat kayak begini rasanya. Auranya tuh berasa kita lagi di dalam gua leang-leang. Itu apa mbak? Ditaruh di mana? Di situ, di mayatnya siapa? James Graham. Yang tanda tangani Scotland something. Apa nama tempatnya ini? Angel. Katedral. Mirip ini, tempat syutingnya Harry Potter. Mirip. Oh mungkin salah satunya di sini. Iya, mau tidak nonton Harry Potter juga. Kalau bicara Scotland, apa yang paling terkenal? Pastinya, bapak-bapak pakai sarung. Ini sebagainya aja. Bapak-bapak pakai sarung Wadimor. Petit Sirif Gallery. The best restaurant in town. Apa itu? Subway. So imutnya. Subway. Subway. Yes, Mas Gede sedang berada di Patrick Gede Street. Street ya? Bukan ya? Steps, oh Patrick Gede Steps. Keren. Apa namanya ini? Edinburgh Castle.
keren. Ini udah pinggir-pinggirnya lah. Ada lift gak? Cari tombolnya. Edin Brakasil pakai ini. Pakai tiket masuknya. Berapa? 16,5 per orang? Iya. Oh, lumayan. Terus dalamnya ada apa? Ada kastil. Ada kastil. Kayak benteng Takeshi. Di balik foto-foto cantik kita ada. Eh, bisa, bisa, bisa. Aku terus berguling. Gede, bacanya apa? Edinburgh. Edinburgh kan? Edinburgh. Gimana, Mbak? Edinburgh. Edinburgh, iya, saya benar. Jadi di sini tuh tempat tinggalnya Shrek dulu sama Fiona. Masa? Iya, Shrek dulu tinggal di sini. Tapi Emil hilang. Di mana Emil? Di kamar mandi. Mari, Jack. Gue nggak nelfon. Di mana? Di mana Edinburgh? Itu sana ya sini. Jauhnya. Coba lagi, coba lagi. Kenapa? Coba, 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 coba. Di sini tempat tinggalnya Shrek, Mas. Shrek. Iya. Kalau yang Lancelot itu? Lancelot. Sir Lancelot. Film apa itu? Game of Thrones. Bukan. Oh, saya tidak nonton. Apa ya? Serius tanya, kastil apa ini? Di benteng pada umumnya banyak meriamnya. Eh, naik ke atas deh. Mau masuk ke dalam? Mau. Rugi sih, karena kita sudah bayar 20, kita tidak memanfaatkan. Wih, Bu. Tapi kenapa ini ram ya? Baju zirah. Keren. Kerajaan Inggris keren tapi jahat. Penjajah. Ini kasih tentang daerah jajahan-jajahan semua. Keren deh. Kuburan untuk anjing-anjingnya soldiers. Mana? Cemetery Fort. Ini penjara zaman dulu, persis yang di film-film. Nah, banyak hammock ini. Is there nothing you can do about it? If you don't like my snoring, you can go somewhere else this week, William Rice. Penjara tapi dapat hammock. Lumayan enak sih. Ini tempat tidurnya untuk tahanan-tahanan perang zaman dulu. Jadi ini kastilnya memang tentang penjajahan Inggris. Jadi begini aromanya ya dalam penjara. Ya itulah tur di benteng Edinburgh. Keren, mirip benteng Rotterdam. Benteng Rotterdam mirip ini. Bagaimana tadi kastilnya? Hah? Museumnya, museum perangnya. Sedih. Kenapa sedih? Tapi menyenangkan dapat pengalaman baru. Worth it lah, 15. Rasanya aku ingin berperang. Rasanya aku ingin memeriam kamu. Karena kamu. Boleh ini buklet-buklet. See you again.
Edinburgh Castle.